long dulu, Mbak. Ini nanti dibuang aja, Mbak. Ini tuh kelihatan banyak, banyak. Buang aja. Kita buang aja untuk menghindari supaya tidak untuk. Seminggu ini atau mungkin dua minggu ini memang sudah mulai musim hujan ya. Artinya beberapa penyakit yang harus kita waspadai pada musim pancaroba ini adalah seperti penyakit-penyakit infeksi. Ada dengue, ada diare, ada tipoid, kemudian ada lepto. Semuanya harus kita waspadai, apalagi yang paling sering adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Dari mulai angin kenceng ya, debunya kelari kemana-mana. Yang kedua, hujan mengakibatkan banyaknya timbunan air di beberapa tempat yang memang mungkin masyarakat lupa atau tidak sempat untuk bersih-bersih di sekitar rumahnya, ternyata barang-barang yang ada di sekitarnya menjadi tempat untuk genangan air. Nah, ini yang kemudian dimanfaatkan oleh nyamuk untuk berkembang biak. Termasuk kemudian debu ini juga pastinya kalau dia terbang kemana-mana, apalagi masuk ke dalam tubuh, risikonya pasti akan bikin iritasi dan bikin peradangan di saluran nafas.